Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Lucy Suryani. Di video kali ini aku mau mereview Citra Multifunction Gel Coconut Nourish UV. Jadi sebagus apa sih Citra Multifunction Gel Coconut Nourish UV ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa klik like dulu untuk video ini dan subscribe channel aku bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru dari aku. Jadi Citra Multifunction Gel Coconut Nourish UV ini sebenarnya bukan produk baru, dia produk lama dan ada beberapa varian yang lainnya, yaitu ada aloe vera, toma, dan peach kalau nggak salah. Tapi aku penasaran banget, pengen mencoba yang ini, yang coconut, dan aku sudah memakainya kurang lebih 2 minggu. Jadi bagaimana hasilnya dan apa saja kelebihan dan kekurangannya, langsung saja kita mulai reviewnya. Oke, kita bahas dulu mulai dari packagingnya. Jadi dia packagingnya seperti ini, kemasannya terbuat dari plastik dan warnanya didominasi biru muda. Ini terlihat menarik. Dan ini di bagian depan ada keterangannya, Citra Fresh Glow Multifunction Gel Coconut Nourish UV. Dan di bawahnya ada keterangan coconut water plus blueberry dan 20 kali vitamin B plus kolagen. Jadi dia mengandung ekstrak blueberry dan kolagen. Kemudian ini di bawahnya ada keterangan face and body lotion. Dia bisa digunakan untuk pelembab wajah dan body lotion. Kemudian ini netonya 180 ml. Ini banyak sih, dengan harga 22.500 ini terjangkau dan isinya banyak. Kemudian bagian belakangnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat expired date-nya di bagian atas ini. Kemudian ini ada keterangan klaim, ada cara pemakaian, ada ingredients, dan ini ada logo halalnya. Kemudian ini ada lagi netonya 180 ml. Untuk klaimnya, Citra Fresh Glow Coconut Nourish UV Multifunction Gel diformulasikan khusus untuk pengguna hijab dan busana tertutup. Tapi ini kalau menurut aku nggak cuma yang berhijab aja ya, semua orang bisa pakai ini Citra Multifunction Gel Coconut ini. Kemudian dia formulanya begitu ringan, tidak lengket, melembabkan dan mencerahkan, menyejukkan kulit wajah dan tubuh dengan aroma yang menyegarkan. Gunakan sebagai pelembab dan penyejuk kulit sehari-hari, sleeping mask atau primer makeup. Untuk ingredients-nya di sini disebutkan 100% natural and organic coconut water, 100% natural and organic blueberry essence, 20 kali vitamin B3 plus kolagen. Selain itu dia juga mengandung glycerin, niacinamide, dan yang paling penting dia adalah 0% alkohol. Tapi sayangnya dia di sini mengandung metil paraben dan fragrance, dan ini ada di bagian tengah-tengah, tapi tidak disebutkan seberapa banyak kandungan fragrance dan metil parabennya. Jadi kayaknya ini nggak cocok untuk teman-teman yang mempunyai kulit sensitif, apalagi sensitif dengan kedua bahan tersebut. Untuk aromanya dia wangi, tapi dia nggak menyengat, nggak seger juga. Dia wanginya lembut, menenangkan. Untuk teksturnya dia berbentuk gel cair dan warnanya agak kebiru-biruan. Kemudian dia kalau diaplikasikan pada kulit, dia tidak lengket dan mudah meresap. Nah teman-teman, sekarang aku mau memakai Citra Multifunction Gel Coconut ini ke wajah. Dari hasil pemakaiannya setelah kurang lebih 2 minggu aku menggunakan Citra Multifunction Gel Coconut ini sebagai moisturizer atau pelembab. Jadi yang aku rasakan itu saat pemakaian itu ada efek dingin di wajah. Kemudian dia ketika diaplikasikan, dia tidak lengket sama sekali dan rasanya ringan, dan dia mudah meresap ke dalam kulit.
Untuk bagian wajah aku yang berjerawat seperti ini di dahi, ketika diaplikasikan, dia tidak menimbulkan rasa perih sama sekali. Justru dia membuat jerawat aku menjadi mengecil. Jadi teman-teman bisa melihat, ini di samping ini ada foto hari pertama aku memakai Citra Multifunction Gel ini. Jadi jerawat aku masih merah. Kemudian ini kurang lebih sudah 2 minggu, jadi jerawatnya jadi mengecil. Tapi dia belum bisa menghilangkan bekas jerawat, jadi ini bekas jerawat aku masih kelihatan. Dan selama kurang lebih 2 minggu pemakaian, wajah aku terlihat lebih cerah, jadi dia ada efek mencerahkannya. Untuk yang mencerahkan cerah banget itu enggak, tapi dia ada efek mencerahkan wajah. Nah, untuk kelebihan dari Citra Multifunction Gel Coconut Nourish UV ini ialah dia formulanya ringan. Dipakai dia tidak lengket, mudah meresap, dan dia bisa mencerahkan wajah. Untuk kekurangannya, dia sayangnya tadi mengandung metil paraben dan fragrance. Jadi dia mungkin tidak cocok untuk teman-teman yang punya kulit sensitif. Jadi teman-teman kalau yang punya kulit sensitif, kalau mau memakai ini harus pikir-pikir dulu. Nah, jadi kesimpulannya, aku suka dengan Citra Multifunction Gel Coconut Nourish UV ini karena dia dipakai tidak lengket dan cepat meresap ke dalam kulit. Ini menurut aku bisa dipakai untuk tipe kulit normal, kering, dan berminyak. Dia juga bisa dipakai, tapi balik lagi, semua hasilnya itu tergantung jenis kulit teman-teman. Jadi mungkin cocok di aku, mungkin tidak cocok di kulit teman-teman. Nah, sekian dulu review aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya suka. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel aku ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.